Siap ya? Iya, siap, Ayang. 1, 2, 3, action. Ini ya, Ayang. Ini ya, Ayang ya. Yang ngecer, gini yang ngecer. Yang. Ayang. Aduh, suasananya enak banget ya. Iya, Bu. Dingin-dingin gimana gitu ya. Sira. Ya. Ada bunga tuh. Kita ajakin arisan yuk. Iya, dia mah gak gaul. Gak cocok sama kita-kita. Cobain aja kalau gak percaya. Assalamualaikum, Bu Kades. Neng Sira, mau pada kemana? Mau arisan, atuh. Kita mah kan sosialita, Namina juga. Iya, atuh. Neng juga mau kemana? Habis dari musola, habis pengajian. Oh, Neng Bunga mau ikut kita arisan ke kota nggak? Hatur nuhun, Bu. Saya di rumah aja. Tuh kan, dia mah nggak gaul, nggak cocok sama kita-kita, Bu Kades. Bu Kades, Neng Fira, kalau gitu saya permisi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh, bener kan kata aku juga. Stop, Reji. Bu Kades. Mau kemana, bukannya kerja? Ah, biasa, Bu Kades. Mau ke rumahnya Neng Bunga, biasa. Ada urusan. Mau ngapain ngejar-ngejar Bunga terus? Dia mah nggak gaul, diemnya di rumah terus. Nggak kayak aku, sosialita, up to date. Dia mah cuma dapur, kasur. Ngapain coba? Iya, tapi nggak boleh gitu. Karena setiap orang punya pilihannya masing-masing. Nih, Bu Kades, Neng Fira. Pak Ustadz pernah berkata, sebaik-baiknya wanita adalah mereka yang menjaga kemuliaan dan merawat keluarganya di rumah. Eta, justru itu yang saya cari. Alah, so tau. So tau, dikasih tahu juga. Waduh! Aduh, kumaha tuh ya, Bu Kades? Kita kan mau arisan. Aduh, saya emang gak ikut campur, ah. Gimana dong? Kumaha tuh? Dapur, kasur. Nyebelin ya. Si Wak Ocor tuh ingetnya gimana ya? Isi gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu teh formulir yang dikasih sama Wak Ocor ya? Iya, emang kenapa? Wes juga dapat, tapi gak ikutan. Ya iyalah. Kapanan di perlombaannya teh kudu pakai bikini-bikini gitu? Kata Pak Ustadz, auratmu bisa jadi nerakamu. Nah, kalau sampai ada orang yang berdosa, bahkan sampai seret rezekinya gara-gara melihat aurat kita terbuka, maka kita juga tidak lebih baik dari mereka. Tapi kan, tapi. Hayu gerak, orang konsul ke Kang Falah. Yuk. Ayo. Ayo. Pi. Pi ke mana, Pi? Pernah udah ngomong sama panitia di rumah tuh aing mah. Ini enggak apa-apa, dapat Pi sama Eis. Jadi manajer. Ayang Ocer. Udah apa? Ini Ayang Ocer, pendaftaran formulir pendaftaran teh gini ini ada kan udah mau ikutan. Apa yang ikut lo mama cuman Vivi? Iya, ini juga formulir dari Vivi. Vivi nggak jadi ikutan, jadi Edo yang isi. Tapi kata panitia Vivi juga nggak bisa ikut karena udah perlu pesertanya. Jadi yang ikutan cuman Eis aja. Cuma Eis aja yang ikutan? Iya. Satu orang? Iya. Tenet, ini punya Eis, Edo isi juga. Karena Eis juga gak jadi ikutan, jadi dua-duanya Edo isi. Ayang Ocor seneng ya, Edo ikutan lomba kecantikan ya. Enggak, tapi... jangan gitu dong, jadi malu Edo. Iya, tapi harus dites dulu. Minimal 13 pose, coba bisa gak pose lihat kiri, kanan, atas, bawah, belakang, pokoknya kayak gitu ya. Coba di sini, coba tes dulu. Pose gitu Edo udah hatang. Oh, siap ya? Iya, siap Ayang. 1, 2, 3, action. Ini ya, Ayang. Ini ya, Ayang ya. Yang ngecer, gini yang ngecer. Yang. Ayang ngecer. Ayang. Ayang kemana, Ayang? Ayang. Ayang. Kabur.
kabur, sayang. Ngacur kabur. Melaknat orang-orang yang mencabut bulu halis, ditato atau apapun yang merubah fisik kita demi kecantikan. Hey, ibu tahu dari siapa? Kang Falah, Kang Sebun, sama Kang Otoy. Mereka pernah bilang sama saya. Ustadz Sotoy? Itu mah Kang Sotoy mah Ustadz KW, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tumben gak sama istrinya? Iya, istri saya teh lagi ke salon yang di batas kota. Itu kan ada salon baru, katanya lagi promo. Istri saya teh ke sana. Tapi ke salonnya gak cabut bulu alis kan? Itu kan dosa, Tad. Oh iya, atuh jelas sekali itu mah berdosa. Karena itu teh ada hadisnya, yaitu dari hadis. Oh iya, hadis riwayat Muslim, betul tidak? Bukannya tato permanen juga gak boleh kan, Kang? Atuh iya, gak boleh itu juga. Pokoknya mah semua yang merubah ketentuan Allah, apalagi oplas segala macam gak boleh. Itu teh dosa, betul tidak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon izin, Bu. Ada apa? Saya mau protes sama Kang Sotoy. Emangnya mau protes apa sama Kang Sotoy? Oh. Saya sudah bayar, Bu. 200.000 buat tato permanen. Ini luntur tatonya. Ya tuh saya sengaja kan kalau permanen mah itu teh dosa, betul tidak? Emang ini rumahnya? Oh ya, tolong taruh sini aja. Oh iya, Bu. Iya. Mari. Cik Mimin. Dari mana, Cik Mimin? Biasa, persiapan buat dagang bakso. Dari kok pasar? Banyak banget. Iya, kan hari ini kebetulan banyak yang pesen, Cek. Oh. Bagus atuh kalau gitu mah. Laris dong jualannya. Iya, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Aduh, ada di sini. Sekdes. Mantap. Ini saya teh ada oleh-oleh. Kebetulan uas saya baru pulang umroh. Yang lain mah udah pada dapet. Tinggal ini nih sisa 3 parfumnya, ada yang mau gak? Ah, saya mau parfum. Soalnya kita kan harus wangi di hadapan suami. Nah, bagus. Nih ya, kalau istri pada wangi alias nggak bau cengek atau bau kambing, suaminya bakal betah di rumah, nggak bakal keluyuran cari cewek yang lebih wangi. Betul. Ini parfumnya buat Cemimin. Aduh, asik. Alhamdulillah. Makasih, Asek Des. Sami-sami. Ini juga kalau boleh mau dong parfum. Biar wangi, biar disayang sama calon suami. Pintar. Ya udah nih. Tapi nerimanya harus sambil sedekah alias senyum. Nah, gitu. Makasih ya, Asek Des. Nah, ini buat Kang. Aduh. Asek Des, maaf ini mah. Cecep mah enggak doyan parfum. Kenapa gitu, Kang Cecep? Ditolak sih. Itu kalau dikasih enggak boleh ditolak. Harus diterima. Pak Ustadz juga bilang gitu. Ayang Pipi, Cecep mah gak suka parfum. Maunya yang itu tuh, kado besar tuh. Kalau itu mau, Cecep. Ini? Iya. Tapi kan ini buat... Yaudah, gak apa-apa lah. Yang ini berarti buat Mas Narto. Asik, alhamdulillah dapat satu lagi parfumnya. Nah, yang ini buat Kang Cecep. Alhamdulillah, asik serisik. Ini mah tuh paling gede, paling besar, pasti kadonya juga luar biasa. Terima kasih, Mas Agnes. Coba lihat. Jangan kepo, aku. Wow. Lama banget. Aduh. Halo, ini ya uyul. Ini kemarin saya itu tuh. Mas Agnes mah.